Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilihat menjejaskan perancangan menyambut Aidilfitri bersama keluarga, ia memberi kelegaan kepada petugas barisan hadapan yang bertarung tanpa henti melawan pandemik COVID-19 sejak lebih setahun lalu. Ikuti laporan Sarah Abdullah. Tahun ini masuk tahun kedua negara menyambut Syawal dalam tempoh PKP dikuatkuasakan. Mungkin dilihat keputusan tidak popular, namun dengan tren peningkatan kes harian COVID-19 sejak kebelakangan ini, langkah drastik itu perlu bagi melindungi rakyat. Rakyat terpaksa akur walaupun ada yang kecewa. Hari raya ni kita dah tak dapat balik kampung. Macam saya asal daripada Taiping, kan? Dan untuk tahun yang kedua tak dapat balik kampung. So bila PKP diumumkan tak dapat langsung untuk menziarahi rumah ke rumah, ini lagi rasa macam betul-betul satu benda yang amat stres bagi kita lah, kan? Hanya you just duduk rumah, kan? Bagi dah memang tak ada makna lah bagi kami untuk raya kali ini. Bagi peniaga pula, biarpun sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi, namun PKP menjejaskan hasil pendapatan mereka. Rasa macam kecewa lah sebab kita peniaga kecil aja, bukan pembanyak pendapatan. Sikit-sikit aja kita dapat. Itu je. Dapat tahun ni, raya tahun yang kecil. Cukup untuk bayar sewa kedai, bayar gaji orang. Untuk kita sikit-sikit pun, rasa sikit pun adalah sikit-sikit. Tapi tak semacam dululah. Sementara itu, nada berbeza disuarakan oleh pegawai perubatan Dr. S. Malarsanti. Baginya, pelaksanaan PKP 3.0 dilihat langkah tepat dan negara perlu mengambil iktibar daripada negara luar yang mengalami lonjakan mendadak kes COVID-19 seperti di India. Lebih membimbangkan adalah wave kali ini melibatkan lebih ramai kanak-kanak, lebih banyak golongan muda, golongan yang tidak mempunyai komorbid, tidak mempunyai apa-apa faktor risiko, masih dijangkiti secara kritikal, masih memerlukan rawatan oksigen, memerlukan kemasukan ke hospital dan ada yang perlukan rawatan ICU. Jadi pengekangan pada waktu yang tepat sangat penting untuk memastikan wabak ini tidak melumpuhkan sistem kesihatan dan menyebabkan lebih banyak repercussions kepada sistem kesihatan secara menyeluruh. Dengan berbaki satu hari lagi sebelum bulan Syawal tiba, sudah tentu pelbagai persiapan dan perancangan terpaksa diubah pada saat akhir disebabkan oleh pelaksanaan PKP di seluruh negara seperti yang diumumkan semalam. Ada yang bersetuju kerana merasakan ia perlu dilakukan, namun ada juga yang tidak bersetuju dan masih keliru. Apapun, semoga pengorbanan yang dibuat ini pada akhirnya berbaloi untuk kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari teruskan misi kita jaga kita. Sarah Abdullah, TV3. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.